Ramai video syur artis RC dan Z. Video panas mirip Syahrini dengan seorang pria ikut muncul. Menjalin rumah tangga dengan pria yang dikenal alim membuat pelantun lagu sesuatu yakni Syahrini tutup aurat. Jadi sosok penyanyi bersuara emas yang telah membesarkan namanya tak disangka jika Syahrini dulu mengawali karirnya sebagai penyanyi dangdut. Menjadi biduan saat mengawali karirnya memaksa Syahrini mengenakan pakaian seseksi mungkin untuk memikat mata penonton. Menjalin rumah tangga dengan pengusaha kaya Reino Barak membuat Syahrini mulai meninggalkan dunia entertainment dan berhijab untuk menutup aurat. Lama tak muncul di televisi, nama Syahrini kembali naik sebab rekaman video panas perempuan mirip Syahrini dengan sosok pria menjadi sorotan. Usai viral video syur yang diduga Rezky Aditya, video syur mirip Shefra Yolandi, dan video syur mirip Zikri Daulay. Cuplikan video yang dibagikan oleh akun Instagram @lambedanuofficial99 mengundang banyak komentar netizen. Video itu memperlihatkan perempuan mirip Syahrini itu tengah duduk di kursi yang diletakkan di sebuah panggung, kemudian seketika terlihat tubuhnya disentuh oleh sosok penari pria. Semakin lama, semakin panas juga aksi pria tersebut kepada si perempuan. Selang beberapa saat kemudian, sosok pria tersebut membuka pakaian yang dikenakannya. Malahan sang pria tak segan merangkul tangan perempuan mirip Syahrini itu untuk mengikuti irama lagu saat pria tersebut hanya mengenakan celana panjang. Jika benar itu adalah Syahrini, maka itu adalah video lawas pasalnya perempuan mirip Syahrini itu masih menunjukkan lekuk tubuh dan rambut panjangnya. Lain halnya dengan sekarang, Syahrini juga memutuskan untuk menutup auratnya. Astaga beneran SCR itu, tulis salah satu warganet dilansir Fresh dari akun Instagram gosip @lambedanuofficial99. Seakan tak pernah hilang nama Syahrini dari sorotan publik, apalagi dengan beredarnya video panas tersebut. Geger video aksi panas Syahrini yang pasrah digituin pria di atas kursi, Reino Barak ramai disuruh nonton. Menikahi pengusaha konglomerat, Reino Barak membuat aktris sekaligus penyanyi Syahrini istiqomah untuk menutup aurat. Menjadi seorang bintang pelantun tembang musik pop yang membesarkan nama Syahrini, namun siapa sangka jika pelantun tembang sesuatu ini mengawali karirnya sebagai penyanyi dangdut. Memilih mengawali karir sebagai biduan mungkin membuat sosok Syahrini harus berdandan seseksi mungkin. Namun ternyata usai wanita yang disapa Inces ini dikenal di tanah air sebagai selebritis papan atas, nama Syahrini makin melejit dengan ciri khasnya dalam nada bicara dan jargon-jargon andalannya. Menikah dengan pengusaha tajir melintir, Reino Barak membuat Syahrini harus perlahan mundur dari dunia entertainment. Jarang muncul di layar kaca, nama Syahrini kini kembali viral karena video aksi panasnya dengan seorang pria menambah daftar video viral setelah video syur diduga Rezky Aditya tengah ramai. Video panas yang diunggah oleh akun gosip Instagram @lambedanuofficial99 menuai banyak komentar dari warganet. Bukan tanpa alasan yang ramainya video tersebut didominasi oleh aksi panggung Syahrini yang tengah duduk di atas kursi. Tiba-tiba tubuhnya disentuh oleh seorang pria, seorang penari. Tanya itu saja seolah tak risi dengan sentuhan pria itu pada tubuhnya Syahrini yang tengah mengenakan dress bercorak hitam, melanjutkan dance seksinya dengan si pria. Durasi video makin jauh, makin panas pula aksi panas pria di video tersebut terhadap istri Reino Barak itu. Tak beberapa lama, pria itu langsung membuka atribut yang menempel di badannya termasuk bajunya. Bahkan tak ragu tangan pria itu merangkul tangan Syahrini untuk mengikuti alunan musik saat si pria yang hanya mengenakan celana panjang. Diduga video itu video lawas yang kembali viral karena Syahrini masih memperlihatkan rambut panjangnya dan lekuk tubuhnya. Beda dengan Syahrini yang sekarang sudah mantap menutup auratnya.
Beberapa warganet seolah tak percaya bahkan itu benar-benar seorang Syahrini. Ngaku wajah asli hingga berani sumpah tak pernah lakukan operasi plastik, potret lawas Syahrini jadi omongan. Kehidupan selebriti Syahrini memang tak pernah lepas dari perbincangan netizen dunia maya. Meski memilih vakum dari dunia hiburan nama masa lalu, yang kelam hingga isu miring Syahrini masih terus ramai menjadi perbincangan. Salah satunya terkait Syahrini yang telah dituding melakukan operasi plastik. Padahal menurut dirinya bagian wajahnya itu semuanya masih asli. Syahrini bahkan tidak ragu untuk bersumpah sambil menepuk pipinya dan menggesek hidungnya, seolah hendak ingin membuktikan bila bagian tubuh tersebut asli bukan operasi. Dikutip hoops.id pada akun Instagram @lambedanuofficial99, seperti diketahui sebelumnya jika wajah hasil operasi dan hasil perawatan wajah akan terlihat kencang dan kaku, tidak natural. Sumpah tidak ada yang operasi dalam diriku ini, hidung masih, dagu masih, ini pipi tidak ada, semuanya boleh dicek, ungkap Syahrini. Syahrini juga menjelaskan bahwa dirinya takut jika melakukan operasi plastik dan lain semacamnya. Istri Reino Barak itu juga mengaku tidak ada yang berubah dari wajahnya sampai dengan saat ini. Jadi aku alhamdulillah masih asli, dagu juga nggak digitu-gituin ya, takut kan? Jadi nggak ada yang berubah dari muka aku, ungkap istri Reino Barak itu. Aku juga takut diapa-apain juga mukanya, sambung pelantun lagu sesuatu itu. Akan tetapi dari pengakuan Syahrini tersebut mengenai keaslian beberapa anggota tubuhnya ini, tentu memantik rasa geram netizen, terutama saat akun Instagram tersebut memposting foto lawas dari penyanyi Syahrini itu. Pasalnya baru-baru ini beredar video wawancara Syahrini dan adiknya, Aisyah Rani, kala masih menjadi penyanyi dangdut. Penampilan dari keduanya pun begitu berbeda, terutama sosok Syahrini, yang terlihat berubah cukup drastis. Bagian mulut dan hidung Syahrini menjadi dua yang paling disorot oleh netizen. Alhasil unggahan ini pun menuai kritikan dari netizen dunia maya. Kalau enggak oplos mah pasti foto waktu masa kecil sampai sekarang, minim ada kemiripan atau sama, cuma bedanya waktu besar lebih cantik karena dandan, tulis salah satu netizen.